tongkat gue. Maaf nak, ibu nggak sengaja mindahin kursi tadi. Alasan ibu, ibu malu punya anak Erika buta begini, iya. Siapa suruh ibu ngelahirin aku buta? Allah juga nyiptain aku buta, siapa suruh? Astagfirullahaladzim, istighfar nak, jangan pernah nyalahin Allah. Gak usah ibu suruh aku istighfar. Ini tanggung jawab ibu sama Allah. Udah mana tongkat Erika? Kak Rika lagi cari apa? Rin, tolong bantu kakak kamu cari tongkatnya. Dari tadi ibu cari nggak ada. Udah cepetan bantuin kakak cari deh. Iya. Mana sih tongkat Rika? Ini kak tongkatnya. Astagfirullahaladzim. Rika. Kenapa? Sakit ya? Sakitan juga Rika yang buta dari lahir. Masa belum lo kak, jangan ngomong kayak gitu. Diam aja deh kamu deh. Nggak sosok ceramain kakak. Kan juga tahu kalian seneng kan. Kakak kamu memang benar. Salah ibu. Ibu sudah melahirkan Rika dalam kondisi buta. Astagfirullahaladzim bu, istighfar. Jangan salahin diri ibu sendiri. Ini takdir, sudah kehendak Allah. Cuman karikanya aja yang gak tahu gimana ekspresiin rasa kekecewaannya dia bu. Ibu jangan nangis lagi ya. Setiap tangisan ibu bikin dada Riri sesak. Seandainya ibu nanti dipanggil sama Allah, ibu minta tolong kamu jagain kakak kamu ya. Dia butuh kamu. Jangan ngomong kayak gitu, Bu. Ibu selalu berdoa agar ibu diberi umur yang panjang. Riris janji, Riris selalu akan jaga ibu sama Kak Rika. Sekarang ibu istirahat ya. Riris siapin buat makan malam dulu. Iya, makasih ya, nak. Astagfirullahaladzim. Rizka kan udah bilang, Bu. Rizka tuh gak suka ikan. Maaf, nak. Hari ini kamu kan gak bilang mau makan apa. Jadi ibu cuma belanja ikan. Kenapa sih ibu gak pernah merhatiin Rika? Hah? Selalu apa-apa tuh Riris terus. Kenapa? Karena aku gak kerja. Iya, aku gak ngasilin duit. Astagfirullahaladzim, nak. Terus Rika, ibu. Mau masakin yang lain, nak. Gak usah. Rika udah nafsu makan, Bu. Kakak mau makan apa? Biar Riris beliin keluar ya. Perlu. Riris, aku gak mau makan. Ambilin dong, kakak. Ambilin. Kalian aja yang makan. Kesel deh gue. Nggak ada abis-abisnya tuh berdua bikin gue gedek di rumah. Rika, kamu ngapain di luar? Yanu? Enggak, aku bosan aja di dalam rumah terus, sumpah. Jadinya aku cari angin aja di luar. Kamu baru pulang kerja ya? Iya nih, aku bawain ayam bakar kesukaan kamu. Kamu baik banget. Cuman kamu yang bisa ngertiin aku. Kebetulan aku belum makan. Tadi ibu masak makanan yang aku gak suka. Jadi aku gak pengen makan. Ya udah kamu makan dulu gi ayam bakarnya. Nanti keburu dingin. Makan bareng yuk, iya dong. Ayo, ayo.
aja. Ini kenapa, Jun? Datang-datang mewek-mewek aja apa toh? Ngapain? Pasti nih ulah si Begul sama si Buluk nih. Ya, dia nangis atau apa sih kok? Kenapa senyum? Nangis lah marketnya, lihat tuh dari itu lihat. Kan dari mukanya ketahuan digodain ya sama si Bisma sama si Emil ya? Jom. Enggak, Bang. Bang Bopal. Kenapa? Apa ngomong-ngomong, Jom? Hah? Itu sambil ngarang lagu dulu ya. Jadi dibetot orang kayak anak monyet begini. Orang dibetot-betot. Ya kenapa? Bang Bopal, Jumnya lagi resah, gundah, kulana, kulali. Stop. Dulu. Ini bagus nih, bakal judul lagu nih. Resah Bunda, Gulana, Gulali. Gulali. Resah Bunda, Gunda, Gulana. Catat. Tuh, tuh, tuh. Aku curcat. Aku curcat. Tuh, Bapak. Ya. Jum ini bingung. Bingung kenapa? Jum itu pengen tahu gimana caranya supaya cepet-cepet jadi orang tajir yang banyak duitnya, nimbun deposito, banyak tabungannya kayak Bang Bopak gitu loh. Gimana caranya? Supaya bisnis jamunya Jum ini dalam negeri, merambah ke Asia, terus go internasional, itu cepet-cepet itu gimana caranya? Itu loh Jum itu bingung. Itu melakukan. Oke. Kan dicatat dulu, baru ntar jawabannya buat Jum. Jelimet, mumet, jelimet. Jum, mumet, jelimet. Jum, mumet, jelimet. Jum, mumet, mumet. Jelimet, mumet, jelimet. Jelimet, mumet, jelimet. Jelimet, mumet, jelimet. Mumet, jelimet. Mumet, jelimet. Mumet, jelimet. Mumet, jelimet. Ada jawabannya. Mumet, jelimet. Mumet, jelimet. Mumet, jelimet. Mumet, jelimet. Iya, habis. Berapa tuh? Habis. Mumet, jelimet. Aduh. Udah gak bisa ini. Mukanya mumet, enggak Jum ini serius, kok malah digojekin sih? Dapat nih, solusinya. Makasih Jum. Jum ini bener-bener serius mau ngungkapin perasaan Jum, isi hatinya Jum yang paling dalam malah digojekin. Ini udah dicatat Jum. Gojekin. Akhirnya kita dapat ilham. Aku curcol. Mumet jelimet. Mumet jelimet. Jadi ya, apa ya? Untung dia dateng ya. Nambah satu lagu lagi. Inspirasi. Aja. Neng Rati, kaulah pujaan hatiku. Neng Rati, kaulah jantung hatiku. Neng Rati, siang malam selalu ku rindu. Neng Rati, sampai mati aku cinta kamu. Aja. Perasaan itu mah lagu lama juga, bukan yang tadi dah. Tadi catatannya gimana sih? Jelimet-jelimet tadi mana ya? Kok gak perlu jelimet-jelimet tadi? Ngapain lari ke aca-acai lagi? Orang tadi aku jelimetnya mana? Keluar, aca-acai! Iya ya. Tapi gak apa-apa lah. Mungkin itu yang udah terkekang di pikiran. Ya terkekang, kata penjagaan. Termemori. Lanjutin dah. Aca-acai. Bu, iya nak, kamu berangkat kerja ya? Enggak Bu, Riris mau ke kampus, hari ini Riris ada jadwal kuliah. Ibu sakit lagi? Enggak apa-apa, Ibu cuman batuk sedikit kok.
Ibu pasti kecapean karena beresin rumah. Nanti biar Riris ya yang beresin rumah. Setelah Riris pulang kuliah, Riris nggak lama kok, cuma ngumpulin tugas aja. Ini mukena baru, Bu. Enggak, Nak. Ini mukena Rika, baru Ibu cuci. Kasihan, sudah lama nggak dipakai salat. Mudah-mudahan, kalau sudah dicuci begini, Rika mau pakai lagi ya. Amin, ya udah. Kalau gitu, Riris berangkat kuliah dulu ya, Bu. Iya, Nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah, ada apa, Nak? Lu ibu tuh kalau ngepel tuh yang bener dong. Basah kayak gini tinggalin. Bukan begitu, Nak. Ibu tadi... Ah, ibu ngeles aja deh. Aku lapar, ibu siapin makanan. Nasinya belum mateng, Nak. Tunggu sebentar ya. Gimana sih? Ini gak beres, itu gak beres. Ibu udah gak mau ngurus aku, ha? Aku mau nyari makan sendiri kalau gitu. Astagfirullah, Rika. Iya, aku mau nyari makan. Jum bikinin buat Mama Adam. Biasanya yang paling spesial. Ya, harus dong. Iya, biar Mama Adam enak ya. Awet. Wow, iya lagi minum jamu. Mau, kalau mau minta, Dam, sis. Mama Adam, Mbak, Mbak Raisanya mana? Ih, ya ngajar lah seperti biasa. Emang kenapa sih, Jum? Jum itu mau konsultasi sama diskusi. Ini penting loh. Bahasanya berat banget, serius banget kayaknya. Mau konsultasi lah, diskusi lah, emang ada apa? Gini, Njum itu mau melebarkan sayap bisnis bakulnya Njum. Gitu, biar makin ngehits. Sekarang kan orderannya Njum itu pakai ini loh, Mas Adam, Mbak Sista. Iya, kalau dalam negeri itu hampir semuanya udah ngerti bakul jamunya Njum. Nah, mau merambah ke Asia, habis itu ke internasional. Hebat, bagus. Loh, kemarin itu waktu Mama Adam mau ke umroh itu, Njum hampir aja mau ke India. Beneran loh, tapi pending sesaat sih Mama Adam. Gitu, tapi ada yang ngasih masukan sama Njum, kalau Njum itu harus bikin inovasi. Nah, Njum bingung, inovasi apaan ya? Inovasi, terobosan baru. Oh, terobosan. Bikin tren yang baru nih, misalnya Mbak Jum itu bikin jamu sehat. Dalam berbagai rasa. Mbak Rika. Iya. Mbak Rika. Mbak, ya Allah. Ayo bangun. Nggak usah bantuin saya, dia sendiri. Cantik-cantik kok, judes banget sih. Mau saya anterin Mbak Rika? Walaupun saya buta, tapi saya bisa sendiri. Saya nggak perlu dikasihanin. Duh Mbak, ayo kok judes toh. Lah Mas Adam tuh mau bantuin kok. Udah biarin Jum, kasihan dia. Mungkin memang karena keterbatasannya dia jadi kayak gitu. Tapi kan Mak, masih untung udah ditolong. Malah nolak. Udah, mendingan sekarang balik ke trending topik kayak Jum lagi aja. Iya, lagian nggak baik ngomongin orang. Mungkin Mbak Rika itu tipe orang yang mandiri, nggak mau ngerepotin orang. Assalamualaikum. Bu, ibu di mana? Bu. Ibu! Astagfirullahaladzim, ibu. Ibu kenapa, bu? Ibu kenapa? Astaga, ibu. Ya Allah. Badan ibu dingin. Ibu.
Ada apa sih? Berisik banget teriak-teriak. Kak. Kenapa ibu? Ibu kak. Ibu meninggal. Ibu. Ibu. Ya udah gak usah lebay. Kamu telepon tetangga minta bantuan dong buat jenazahnya ibu. Ayo cepet. Astagfirullahaladzim kak. Riz ayo cepet. Ibu jangan tinggalin aku. Cepet Riz. Ibu udah gak ada Nu. Ibu ninggalin aku. Kamu yang sabar ya Rika. Semoga ibu kamu mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Aku butuh kamu banget ya Nu buat kuatin aku. Rika, Riris, Ane minta tolong Inti berdua ikut mandiin jenazah ibu Inti ya. Iya Pak Ustadz. Kak, ayo kita mandiin ibu. Gimana caranya? Aku kan buta. Ya udah. Riri saja udah cukup untuk mewakilin keluarganya. Sekarang segera mandikan jenazah ibu. Iya, Pak Ustaz. Mas. Ya. Sista masih heran deh. Kok Mbak Rika nolak buat mandiin ibunya sendiri ya? Padahal kan itu kewajiban dan penghormatan terakhir untuk ibunya. Mungkin bukannya nggak mau mandiin kali, Sis. Tapi dia nggak mau kalau ngeribetin. Mungkin nggak kuat melihat almarhumah ibunya pada saat pemandian. Tapi Mas, kalau dilihat-lihat, mereka itu meskipun kakak adik, tapi kok sifatnya beda banget ya? Kayak langit dan bumi. Yang satunya tuh baik banget. Sedangkan yang satunya, judes ya nggak ketulungan. Sisa masih heran Mas. Soalnya Sisa ngerasain hal yang aneh waktu ngeliat raut mukanya Mbak Rika. Aneh gimana maksud kamu? Ya aneh aja, auranya tuh suram. Jangan sembarangan kamu kalau menilai orang. Udah, mudah-mudahan gak ada apa-apa. Sekarang ini Riri sama Rika kan tinggal berdua, gak ada orang tua. Kita doakan semoga mereka bisa jadi saudara yang akur, rukun dan tenang. Karena kan yang namanya saudara harus saling menyayangi, menghormati, melindungi. Ya kan? Kayak kita berdua. Bohong banget. Sebentar. Kenia. Halo, Assalamualaikum. Kenia. Udah di rumah? Alhamdulillah. Ya udah, kamu istirahat. Jangan kangen ya. Besok kita ketemu deh. Assalamualaikum. Biasa. Yakin kangen? Ya lumayan sih. Rika. 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 Siapa tuh? Jangan macam-macam ya. Siapa itu? Rika. Kayak suara ibu. Rika. Kak. Kayak ada suara ibu, Riz. Astagfirullahaladzim, Kak. Kakak salah dengar. Mungkin karena kakak kecapean. Lebih baik kakak sholat ya, terus doain ibu. Pasti kakak lebih tenang setelah itu. Oh ya, Kak. Sebelum ibu meninggal, ibu udah cuci mukena buat kakak. Ibu pengen banget kakak bisa sholat lagi. Ah, udah berisik deh. Bisa ceramain gue nyuruh-nyuruh gue sholat. Kalau mau ceramah, ceramah aja tempat lain. Sosok ceramain gue loh. Udah, salah, berisik. Ini ngomong-ngomong kerupuknya kadaluarsa gak? Ya kagak, masih garing itu begul. Waktu Islam ceritanya lo? Enggak, masalah kemasan di gorengan. 2003 sengaja makan.
Rika. Murah kenapa gak dimakan? Itu kadaluarsa, Bang. Definitely lost. Maksud lu? Karena 2017. Excuse me. I'm lost. What is this? It smells delicious. Toprak, toprak. Bang. Parti ini, parti ini. Parti. Warmer. Smell delicious. What is this? Food, what? Aduh. Oh, this is food? Yeah. Oh. Toprak! Toprak. Can I have one? Me? Huh? One? For me? Okay. Very hungry. Nothing to lose. Please. Yeah. Oh. Sis, here. Yeah. Okay. Yeah. Go home. What is name? Excuse me. Jamu, jamunya Juminten. Jum sayang. Hi. This, I'm Vishal. Aduh. Ini jodohnya Juminten. Hah? Gak perlu ke India-India. Jodohnya datang sendiri, Bang Daud. Juminten. You can call me Anjum. 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 So beautiful. What do you have? Anjum. I borrow jamu. Jamu is healthy drink from Indonesia. Oh. Some like traditional drink. Okay. You want it? Yeah, sure. Yeah. This a song. Some like I will let you. Nothing that is just for you. Riz, kalian berdua baik-baik aja kan? Kalian berdua pasti sangat terpukul atas kepergian ibu. Tapi aku harap kalian berdua bisa lebih sabar dan ikhlas ya. Aku sedih. Waktu aku berangkat kuliah, ibu masih baik-baik aja. Tapi setelah aku pulang, ibu udah gak ada. Ibu pergi terlalu mendadak. Jujur, aku masih belum bisa kehilangan ibu. Ya, Riz. Kamu yang sabar ya. Sialan si Riris. Diam-diam dia pasti suka juga dia sama Yano. Sok-sok sedihan segala lagi. Gua gak bakalan diam aja nih. Rika di mana ya, Riz? Kok aku gak ngeliat dari tadi? Mungkin Kak Rika masih di kamar mandi. Ya udah aku coba lihat dulu ya. Sekarang aku ambilin kamu minum. Gak usah repot-repot, Riz. Kayak baru kenal aja, ih. Udah, gak apa-apa. Aku ambil minum dulu ya. Kakak udah dari kamar mandinya. Kenapa emangnya? Hah? Lo mau gue lama-lama di kamar mandi? Supaya bisa ngerayu Yano? Iya. Kok kakak berpikir kayak gitu? Aku gak pernah ngerayu Kak Yano. Kak Yano itu udah aku anggap kakak sendiri, Kak. Lo denger ya? Gue tuh emang buta. Tapi gue bisa macem-macemin lo kalau lo ngapa-ngapain Yano. Yano tuh punya gue. Ini gak usah centil lo. Kak, aku gak pernah berpikiran untuk rebut siapapun, apalagi nyakitin kakak. Lo bisa gak sih diem? Ampun, Kak. Oh, kurang ajar ya lo berani nahan tongkat gue lo. Rika. Suara itu. Kenapa, Kak? Sejak gak ada Bu Ina, kayaknya masjid kita jadi sepi ya, Bu. Gak ada kori yang suaranya semerdu Bu Ina. Kalau Ibu Ina yang kori hati dan pikiran jadi tenang. Bener. Semoga almarhumah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, kita pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Suara siapa sih?